Selamat datang di channel Kabar Unik 7. Memasuki bulan puasa, pastinya banyak cobaan yang menghantui bagi kita yang menjalankannya. Menjalankan ibadah puasa di Indonesia yang hanya kurang lebih 12 jam saja, kita sudah merasa berat. Tapi ternyata ada beberapa negara yang mengalami waktu puasa yang lebih lama, bahkan hampir 24 jam setiap hari. Nah, berikut negara dengan waktu puasa paling lama di dunia versi Kabar Unik. Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara dengan waktu puasa terlama di dunia. Di Finlandia, puasa dimulai dari pukul 1 dini hari dan berbuka puasa pada pukul 12 pagi lagi. Jika dihitung, puasa di Finlandia bisa sekitar 23 jam 5 menit. Pasalnya, sepanjang tahun 2016, matahari tenggelam di Finlandia hanya selama 55 menit saja. Islandia. Islandia merupakan negara dengan penduduk muslim terkecil di dunia. Sekitar 0,3% atau sebanyak 770 orang penduduk Islandia yang beragama muslim. Di sana, umat muslim melakukan puasa selama 22 jam setiap hari. Mereka mulai sahur pukul 02 pagi dan berbuka puasa pada pukul 24 malam. Swedia. Setelah Irlandia, Swedia menjadi negara selanjutnya yang mencatatkan rekor dengan waktu puasa terlama, yaitu sekitar 20 jam. Mereka memulai sahur pada pukul 02.30 dan berbuka puasa pada pukul 10 malam. Di Swedia sendiri ada sekitar 5% penduduk beragama muslim, atau sekitar 500 ribu penduduk yang beragama muslim. Tantangan di sana adalah cuaca yang panas saat melakukan ibadah puasa. Alaska. Ada yang unik dalam kebiasaan berpuasa dari negeri Alaska. Di sana terdapat dua kebiasaan dalam melakukan ibadah puasa. Pertama, umat muslim melakukan puasa mengikuti waktu Mekah, yaitu 15 jam sehari. Namun sebagian lagi ada yang mengikuti waktu setempat, di mana saat musim panas mereka bisa berpuasa sampai 20 jam dan saat musim dingin hanya 5 jam saja. Jadwal puasa ini sudah sesuai dengan keputusan Dewan Masjid Alaska yang mengikuti fatwa Dar al-Ifta al-Misriyah, yaitu lembaga hukum Islam yang berpusat di Kairo. Perbedaan yang ada tidak membuat umat muslim di sana menjadi renggang, malah semakin menyatukan komunitas umat muslim di Alaska. Inggris. Negara yang memiliki jumlah umat muslim sebanyak 2,7 juta penduduk ini melakukan ibadah puasa selama 18 jam setiap hari. Hal ini disebabkan karena bulan puasa bersamaan dengan musim panas terpanjang di Inggris. Jerman. Sama dengan Inggris, penduduk muslim di Jerman melakukan puasa selama 18 jam setiap hari. Dimulai saat sahur pada pukul 04 dini hari dan berbuka puasa pada pukul 10 malam. Saat berpuasa tidak ada aktivitas khusus yang dilakukan di sana. Mereka tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Walaupun hawa panas menjadi cobaan umat muslim di sana, namun besarnya toleransi beragama di antara penduduknya membuat umat muslim dapat beribadah dengan lancar. Turki. Turki juga menjadi salah satu negara dengan waktu puasa terlama. Di Turki, waktu sahur dimulai pada pukul 3 dini hari dan berbuka puasa pada pukul 9 malam atau 18 jam waktu berpuasa. Mayoritas masyarakat Turki beragama Islam, jadi tidak merasa terlalu berat saat berpuasa karena sebagian besar masyarakat Turki juga berpuasa.
Beruntung umat muslim di Indonesia hanya berpuasa sekitar 14 jam setiap hari. Kira-kira jika kamu di negara tersebut, apakah kamu akan kuat menjalani puasa selama lebih dari 20 jam, ditambah dengan kondisi negara yang cukup dingin? Sampaikan jawaban kalian kepada kami di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa dan sukses selalu!